Di sebuah desa yang belum tersentuh oleh dunia modern, sebuah misteri mulai terkuak, meresahkan penduduk setempat. Saat cahaya bulan menyinari desa, hilangnya ternak memenuhi udara dengan aura yang meresahkan. Ketakutan mencengkeram hati penduduk desa ketika suara-suara aneh bergema sepanjang malam. Kecemasan mereka semakin bertambah setiap saat. Dari dalam desa, seorang detektif muda dengan surai ikal muncul, bertekad untuk memecahkan teka-teki yang menghantui kehidupan mereka. Di tengah kumpulan binatang yang penasaran, seorang wanita muda cantik memikat perhatian mereka dengan kehadirannya yang tenang, dianugerahi karunia berkomunikasi dengan alam. Curut dan Andi memulai perjalanan berbahaya, bertualang lebih jauh ke jantung hutan dipandu oleh cahaya bulan yang menembus dedaunan lebat. Bagaikan bayang-bayang di malam hari, para pemburu ilegal itu mendekati Curut dan Andi. Mata mereka berbinar-binar karena kebencian, genggaman mereka terulur. Saat menghadapi bahaya, Curut dan Andi berdiri bersama, dikelilingi oleh semakin banyak hewan liar, bersatu dalam tekad mereka untuk melindungi desa dari bahaya. Penduduk desa, yang memancarkan rasa syukur yang hangat, berkumpul untuk menghormati para pahlawan yang telah memulihkan kedamaian dalam kehidupan mereka yang dulu penuh ketakutan. Legenda sedang tercipta, Curut dan Andi memulai petualangan baru, senyuman mereka terpancar di mata penduduk desa yang menemukan pelipur lara di sisi mereka.